Halo teman-teman, selamat datang di channel Lukulo Media. Jumpa lagi dengan saya, Rodin Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial singkat cara nonton Anupama per hari ini, ataupun per tanggal ini ya. Jadi, setiap hari teman-teman bisa update. Contohnya Anupama tanggal 12, berarti satu hari yang lalu ya, teman-teman bisa nonton full. Ini ada 2 jam, berarti terisi iklan dan full film Anupamanya. Dan terus, kalau misalkan teman-teman pengen nonton yang per hari ini, teman-teman masuk aja ke video, kemudian cari channel Antv, berarti live ya. Kemudian cari channel Antv teman-teman. Ini di Antv. Kemudian untuk hari ini ada Anupama jam 14 sampai 16.30. Teman-teman langsung aja klik Anupama. Kalau misalkan pengen kembali lagi nonton yang sebelumnya tanggal 12 ataupun tanggal 11, teman-teman tinggal langsung saja cari Antv kembali teman-teman. Kemudian pilih yang live. Nah, tadi kan tanggal 12 dan hari ini sudah. Kita cek untuk tanggal 11 atau tanggal 10 atau tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 ya. Misal tanggal 11, teman-teman bisa klik Anupama lagi jam 15 sampai 16.30. Jadi kita bisa nonton pada hari-hari sebelumnya ya, teman-teman. Misalkan tanggal 10 juga, ini ada Anupama juga ya. Klik saja Anupamanya yang 15.30 sampai 17, klik, maka kita akan bisa nonton Anupama lagi beserta iklannya ya, teman-teman. Semoga konten ini bermanfaat. Jadi jangan takut kalau misalkan teman-teman lagi sibuk ngurusin anak atau ngurusin rumah, ngurusin keluarga, ngurusin suami, jangan takut ketinggalan series dari Anupama. Jadi teman-teman bisa nonton per hari ini atau hari berikutnya atau hari sebelumnya di video channel Antv. Thank you yang udah nonton, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya.